tour atau room tour. Sebagai info, aku di sini udah 4 tahun, aku ngekos di daerah Jakarta Pusat. Jadi aku kayak pengen mengekspresikan diri aku aja sih. So, langsung aja aku bakalan jelasin apa aja sih yang ada di kamar aku. Oke, teman-teman, ini view dari depan kosan aku, standar lah. Aku tuh kosannya, kamar mandinya pisah ya, nggak bareng sama kamar. Kamar mandinya bisa kelihatan dari sini. Kusum. Kayak gitu sih, bareng-bareng sih, tapi sofa bersih sih. Oke, sekarang ini pintu dari depannya aku tutup nih. Ini di depannya tuh ada stiker Melanisti Indonesia. Kenapa? Karena aku kan suka sepak bola, suka klub AC Milan. Namanya itu nama komunitas Melanisti Indonesia. Oke, kita masuk aja. Kayak gini nih view kosan aku secara keseluruhan, kayak gini ya. Aku mulai jelasin dari pintu dulu ya. Viewnya seperti ini. Di atasnya ada hexos, di sampingnya colokan. Pertama ada kunci kosan aku yang udah buluk banget. Ada jaket lagi. Terus ini di belakangnya ada tas aku buat pergi, handuk, celana, handuk kecil, sama terakhir topi. Di pintu kayak begini. Selanjutnya ada tong sampah buat buang sampah, bukan buat buang mantan. Sabun, ini shampoo aku, pasta gigi ya standar lah sama, dan ininya Doraemon. Sampingnya makanan kucing, aku dapat ini dari Facebook. Di dalam toples ini Indomie, anak kosan pasti ada Indomie. Kedua itu madu, terus ada uang, ada pop mie, ada susu, ada belakangnya. Sampingnya tisu, ini teman-teman juga pasti tahu ini setrikaan, ini pewangi. Tas buat bekal kalau aku ke kantor, udah lama sih nggak bekal. Ini kabel clips, ini double tip, ini kotak ini isinya cuma lakban sama iso. Yang kedua itu ada masker aku stok banyak sih. Ini shower cap aku kalau mandi, ini pembalut, terus ada headset, catokan kecil, sama ini toples buat uang sih. Belakangnya ini kalau aku buat mandi juga biru, kebanyakan biru. Ini satrika. Pindah ke atasnya ada spidol, sumpit, spidol lagi, kapur, kabel, lem Korea, cemilan, kopi, energen, cemilan lagi. Jadi aku tuh ada spidol buat nulis ini. Sampingnya ada dispensernya aku kasih Doraemon karena aku suka. Ini hot and cool. Bawahnya ke selanjutnya itu ada boneka Doraemon jelas ya. Terus bawahnya ada makanan kucing lagi, kardus lagi. Ini tas buat gantungan baju aku sih. Ini tuh isinya kardus, sebenarnya isinya boneka, cuma udah aku isi. Terus samping itu ada lemari. Ini lemari perabotan aku sih, kayak piring gitu. Buka ini lap kalau tangan aku itu sih. Kayak gini sih. Atasnya di sini ada jendela. View-nya enggak terlalu bagus sih. Terus ini ada balon hak namaku.
ini yang ribet kalau aku duduk di lantai, soalnya suka sakit gitu, maklum kurus. Ini ada tas, tas yang selalu aku pakai. Ini sampingnya juga tas. Ini karena aku muslim, aku sholat, jadi mau kena ya. Ini bawahnya tuh handuk. Ini cemilan yang lagi aku makan. Kacamata, biasanya sih aku naruhnya tuh di sini. Terus ada kaca. Hai, aku belum mandi. Terus bawahnya ini alat-alat make up. Alat-alat make up aku ada lotion, deodoran, sopel, deodoran. Ini bedak-bedak aku yang aku selalu pakai ada 3. Ini sikat rambut. Ini sisir, sisir. Ini obat aku, obat. Ini tuh sebetulnya ada lampu, kalau malam aku selalu nyalain. Ini aku ambilnya malam hari. Aku beli lampunya di Lazada. Wah, itu dia kayak kunci sama jarum-jarum. Atasnya post-it, kalkulator, ada albotil sama betadin. Terus ini foto aku sama cowokku. Terus ini ada paperclip, Doraemon lagi, double tip, ATK, pulpen-pulpen gitu. Ini anggota Red Velvet. Sampingnya ini semua kebanyakan novel sih. Kalau sebelah sini buku-buku kuliah aku sih. Ini novel Dylan. Ini juga Dylan. Terus kita lihat atasnya apa ya ini? Ini hand banner pas aku nonton Red Velvet waktu ke Indonesia. Atasnya foto. Balik lagi ke bawah, boneka Doraemon, lagi-lagi Doraemon. Ini foto orang tua aku di Cianjur. Kalau ini dan Bu AC Milan. Sampingnya foto aku sama cowokku. Ini bandu Irene Red Velvet. Ini buku-buku, dokumen-dokumen sih ya, jelas ya kerjaan aku ini. Ini tugas-tugas aku. Kita turun ke bawah. Di bawah ada, pertama ada jam. Terus ini meja, meja buat laptop. Ini paper bag, isinya cuma plastik doang. Ini buat lampu. Terus sampingnya ada TV. Tulisannya ini Dream sama Love, tulisannya sengaja aku kasih tulisan itu biar gak terlalu polos gitu. Terus ada speaker, ada bunga, bunga. Terus dari sini tadi, oh belum jelasin, ada kacamata aku, cotton bud sama ini sama tas kamera. Ini isinya semua baju aku, daleman aku sih. Dan tempat paling favorit dari semua anak kosan itu adalah ya tempat tidur. Ini tempat tidur aku, bisa cukup berdua. Ini guling, bantal, boneka kesayangan aku. Ini ada laptop aku, selimut aku. Segitu aja sih. Ini HP aku. Colokan aku ada dua, kalau ngecas bisa narik-narik kalau lagi tiduran. See you next video ya. Tolong like-nya, subscribe, sama share. See you.